Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini, mari kita makan lagi di saung ya teman-teman. Nah sekarang ini nih menunya. Nah ini ya, ini bayam, ini apa namanya, ayam goreng sama tempe dan sama sambal. Seperti biasa ya teman-teman. Nah kalau begitu sekarang mari kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang saya ditemani sama istri, sama anak yang kedua. Masya Allah, tabarakallah. Tapi ayah pengen minum dulu. Nah ini minum dulu teman-teman ya. Aduh. Ini air teh anget ya. Aduh, rasa melati. Kita mulai makan ya teman-teman. Nah ini lokasinya itu masih sama seperti biasa, bahwa ini masih di kampung halaman saya teman-teman. Jadi nggak jauh-jauh, kondisinya memang pesawahan indah seperti ini, berada di Kampung Cibuyut, Desa Kertamukti, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya. Terus Bunda gimana makannya? Ini berdua. Berdua sama adik? Enak sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Makan lagi. Aku pergi ke atasnya gimana? Nanti. Kakak nggak diajak ya? Kakaknya sekolah, Dik. Kakak kemana, Dik? Sekolah. Nah, teman-teman, anak saya yang pertama itu sudah kelas 1 SD ya. Jadi nggak bisa ikut. Mungkin kalau hari libur saya akan ajak juga sekeluarga. Mantep ini. Yummy. Nah saya teman-teman belum keburu lagi ya bikin video untuk perkampungan. Mungkin beberapa hari ke depan insya Allah kalau ada rezekinya saya akan membuat video perkampungan lagi ya. Tapi sekarang kita nikmati dulu makanan ini ya Allah ya Rabbi. Nah aduh ini kalau kerupuk suka lupa ya. Paling lupa nih sayang. Bismillah. Iya, sayang, Dik. Berapa menit? Enak ya? Enak banget, Dik. Ini lalapannya direbus dulu, ini bayam ya? Bayam. Nah, teman-teman, cuaca di sini itu suhunya itu di kisaran 20 derajat ya. Jadi kalau pagi-pagi di kisaran 17, 18 paling-paling panasnya itu adalah di sekitaran 25 derajat ya teman-teman. Nah rata-rata ini adalah 20-21 nih sekarang ini. Jadi sejuknya kayak udah pakai AC. Dingin. Habis. Sambal selalu habis ya. Spesialis sambal mentah, Dik.
buatan siapa ini? Adik. Buatan adik. Oh iya. Ini masukin cabai. Enak. Merah banget. Merah banget. Kalau di sini padinya udah lumayan tumbuh ya, teman-teman. Ini bisa di usia 1 bulanan pohonnya. Padahal dengan lokasi yang kemarin itu deketan ya, berdekatan tuh di sebelah sana. Paling beberapa ratus meter aja dari sini. Tapi beda ya. Apa? Adik suka. Adik suka enggak makan? Makan di sawah ya. Nanti kakaknya ajak. Kakak sendirian. Kasiannya. Apa jalannya sendirian? Ini nasi porsi jumbo terus ya. Jatuh lagi tuh nih. Oh, sayang banget. Wah, ini mah udah kotor. Nggak bisa kemakan kayaknya ya. Makan aja lah. Katanya sambalnya masih ada. Sambal. Mau nambah. Tempenya lupa. Ayah mah sukanya bayam. Nah, bayamnya masih ada. Bunda mau lagi? Enggak. Mau ini. Cepat pedas ya. Gimana ya cara bukanya? Sini. Nasinya udah mana lagi? Enggak enak ya, enggak ada rasa bayamnya. Enak. Lihat sebelumnya. Bagus ya. Bagus banget. Teman-teman harus coba ya, makan di sawah seperti ini. Gak usah, kalau memang bukan petani, gak usah petani dulu dah. Pokoknya kita persiapan dari rumah seperti saya, makan di sawah seperti ini ya. Ini juara ini, wah. Mantap banget. Cuma harus izin ke teman bunda. Karena ini sawah milik temannya istri saya katanya. Minum ke sana, minum dulu. Jadi minum. Enak nggak minumnya? Enak. Anget ya? Enak ya? Enak. Mamanya?
Angin. Ini luar biasa teman-teman ya. Nggak kerasa makan. Fokus sampai habis Allah. Pedasnya. Pedasnya. Luar biasa teman-teman, aduh. Ini enaknya kalau tinggal di kampung ya. Makan disuguhi dengan pemandangan yang indah. Alhamdulillah habis teman-teman. Alhamdulillah ya Allah. Nikmat banget. Biasanya ini adalah sela-sela dari kesibukan kalau saya ke Jakarta ya teman-teman. Nah kalau di kampung saya lebih senang menghabiskan waktu seperti ini ya, bersama keluarga, jalan-jalan. Nah biasanya kalau di video yang drone itu saya nggak pernah masukin keluarga. Keluarga ikut, tapi ya namanya juga video perkampungan ya, jadi jarang saya masukkan ke video. Nah kalau sekarang saya nggak ke perkampungan dulu, makanya saya nikmatin dulu di sini bersama keluarga teman-teman ya. Nanti kalau misalkan ada hari libur, mungkin anak saya yang kedua ikut juga. Karena ini momen yang sangat bagus ya. Jadi saya abadikan untuk kenang-kenangan juga tentunya teman-teman ya. Makanya saya sarankan sekali banget kalau teman-teman suka seperti ini, mungkin kali-kali bisa main ke daerah ini ya. Nanti kita makan bareng di sini, kita ngevlog bareng di sini, kayaknya seru deh. Nah kalau begitu gimana Dak? Kita tutup dulu aja ini. Oke teman-teman, terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, adik bye-bye. Kesana. Udah, salah.